Kita mlebu mboten? Monggo. Assalamualaikum. Apa nyelangi toh? Sampun. Lah wis malah wis mekene wis apik lho. Ini apa kan tinggal bedah raine toh niki. Awake wis ana tinggal raine. Lah niki jenengan sing bangun ten iki ya? Nggih. Pinten taun? Gangsal taun. Bareng mboten bangun niki. Sak menen iki bareng. Riyat mboten. Kamar mandi pun enten. Kamar mandi pun enten tapi kang lami. Kang lami, lu bener apa nopo? Biasa nggih pun enten. Ya itu bukunya oke banget iki lho. Oh, jenengan anu nggih? Iya ini. Jelas sing kasih teng putih. Musulane teng putih. Sakil yang oh, musulane agem. Lari-lari ngoten. Ya, ini ada pentas sarupan dari Basnas Provinsi, gitu. Ya orang puluh muka-muka sedang jadi lah, gitu. Calon yang gelar raine ngarepe tok niki ora oke iki malah iso bu nek efisien tekan plester barang, gitu. Muka-muka Alhamdulillah. Nggih, Bu Lurah, Bu Camat. Ono gotong royonge warga. Nggih. Muga ngajine tambah sregep. Amin. Bocah-bocahe ben nggih tambah budi pekertine luhur, ilmu agamane apik, gotong royonge apik. Nggih, monggo. Wis tak dongake ndang lancar engko. Amin. Sehat ya? Sehat-sehat nggih. Niki dalem jenengan? Nggih, Pak. Monggo, Pak. Nggih. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe niki monggo teng mriki, Pak. Nggih, monggo. Dalem kalih sinten? Kalih yo Pak lan nang ngene iki. Oke, garmane? Karyawan pun sedok kula ampun kuwi 13 tahun, Pak. Oh, 13 tahun. Nggih. Lah bener rabi mele. Iki sing anu men aku Pak Ganggen lagi duit cok beri ayo lo. Ora ora wis ora bisa. Jeki yang gara Gusti Allah arep. Yang gila kulo iki. Awake dhewe yo ora ngerti. Ya ngoten kok nyuwun marang Allah Taala. Tamer iki pari panjang umur gak bisa ubadah dateng Allah Taala. Enteng to dadi. Nggih, nggih. Urip ora. Nggih. Yo nangarep. Ya Gusti Bapak jur. Ya kulo alhamdulillah Pak niki. Lah kok cilik kok iso ditekani. Lah lanjut. Lah wae dhewe lah padha cilik padha. Ya nggih. Niku nak arep nganu mboten rendah beliau. Nyecek muter payu kenyok-kenyok ngono. Kenyok-kenyok. Oh kenyok-kenyok. Oh kenyok-kenyok. Kacane bunyok on Pak. Pak niki kan dapet niki Pak lah kasih Pak niki. Niku. Ya niki. Jangan lu marahi napa ketampu. Tampu. Ketampu jauh. Lah nggih, mengke ditembok nggih. Nggih, mau kono. Sare teng mriki. Nggih, di. Nggih, mulang ngaji teng mriki. Putrane? Putrane ya durune kake bareng ngluji ngoten. Seralalan nang kok. Lah sing duwe bojone kok nora apa? Oh, iki le kamar, iki ya iso kamar. Iki ben ana jendelane ta? Mriki kamar, mriki kamar. Ngajine rene. Iya, iya, iya. Oke, ngaten toh? Iya. Tujuh mboten? Setuju ndherek mawon, Pak. Eh, tapi nggih, Pak. Tapi nggih. Nggih, mangke dimasak, nggih. Amin, amin. Dimasak, nggih. Terus mawon, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih banyak lho, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sing tetep ya, Mas Didi ya. Ya Allah Gusti niku Allah Ta'ala adilin niku Pak, ya kula nggih malah ngek bantuan nggih alhamdulillah amin Pak nggih. Kula matur sangat ben kok wau diarahke kan damel lo pripun-pripun semoga iku derek mawon ta Pak nggih ngoten nggih. Ya ini ada dua warga kita, dua-duanya guru ngaji ya. Jadi mereka mengabdikan dirinya untuk ngajari anak-anak bisa ngaji, menurut saya perlulah mendapatkan perhatian. Ada Pak Kades di sini, jadi kita komunikasilah dengan daerah. Siapa sih di antara warga yang perlu mendapatkan bantuan? Dan kebetulan ini juga termasuk kategori yang memang rumahnya tidak layak huni, ya, perlu dibantu. Dan kita harapkan di bulan Ramadan itu sekaligus kita nyicil dari pengurangan kemiskinannya itu juga dikurangi dari program ini. Nah, kita bekerja sama dengan Basnas ya Provinsi Jawa Tengah, bergerak bersama, dan tentu ini hanya beberapa simbolik saja sifatnya yang kita berikan, karena para dengan itu yang lain-lain juga diberikan di sana. Ya tentu kesempatan saya tidak bisa menyerahkan semuanya. Nah, kita sambil datang ke Kendal hari ini,
ketemu Pak Yai, Pak Yai. Untuk nanti bisa memperbaiki agar lebih baik lah, karena mereka juga punya jasa yang baik untuk anak-anak kita.